Ini banyak banget cabe. Ini cabe. Kalau nggak disusun, sakit perut nih pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau mukbang. Ini guys, bihun pedas. Ini ya, ini aku pakai cabai rawit ditirupane rapate merah. Terus sama oseng jeroan. Ini oseng jeroannya tadi aku beli, nggak masak sendiri ya. Jadi rasanya nggak tahu kayak gimana. Terus sama ini ada tempe. Ini tempe kriuk-kriuk guys, tempe crispy ya. Tadi aku juga baru bikinnya, ini masih anget sekali. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe, like, komen, dan share channelku sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Terus selamat menunaikan ibadah puasa buat semuanya ya, buat semua umat muslim yang menjalankan ya. Terus selamat berbuka puasa. Ini udah jam 7. Aku belum buka puasa seperti biasa. Oke, sebelum berbuka puasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini aku udah cuci tangan ya, udah bersih. Kita minum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali guys. Alhamdulillah. Mari kita makan. Ini bihunnya lihat. Aku pakai tangan aja makannya biar mudah, soalnya aku makan pakai nasi. Enak sekali. Maknyos guys rasanya guys. Pedas. Astaga. Cabenya banyak. Ini aku pakai topping bakso. Bakso. Kemarin aku bikin sop guys, sisanya ini aku bikin bihun. Ati. Cabe. Minum dulu.
lanjut makan, guys. Ini cabenya banyak sekali, guys. Oseng ati ampela. Mercon. Ini nggak kuat banyak-banyak cabenya, jadi disisihin aja ya. Nggak perlu maksa makan pedes, guys. Bikin konten itu yang sekiranya diri kita nggak nyiksa ya. Nasinya habis. Bentar. Makan. Ini banyak banget cabai. Ini cabai. Kalau nggak disisin, sakit perut nih pasti. Gitu. Banyak, aduh, bawangnya besar-besar. Plus minum dulu, guys. Soalnya bukan aku yang masak ya, ini beli, jadi cabenya banyak. Oh.
aku gak suka sayur guys. Pak suami suka, jadi sisihin. Sosis. Minum dulu. Oke guys, ini udah habis ya. Ini tinggal cabai, lihat cabainya banyak banget, sama sayur sawi putih yang dari mie-nya tadi. Aku nggak terlalu suka sayur sawi putih, tapi pak suami suka banget. Jadi ya mengalah ya, tak kasih banyak sawinya, biar pak suami suka. Aku tak pilihin, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe, like, komen, dan share channelku sebanyak-banyaknya supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you next my video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.